masih di seputar geliat kuliner-kuliner malam. Iya. Dan sekarang kita sedang berada di... Tunggu bentar, Neng tahu kayaknya di mana. Di atas nggak kelihatan? Nggak ada. Gelap. Ya. Kita masih di band. Band. Sebetulnya kita sudah lebih dari satu kali mengunjungi Ben Hill. Kira-kira yang udah apa aja ya, Neng? Neng masih ingat, kayak Bopet Mini, Soto ya. Padang. Ah? Terus. Yang gue bingung ngerus. Mece. Iya, panas kan? Iya, Mece udah. Mece. Dimsum Kang Pepi. Dimsum belum kita bahas, Neng. Dimsum. Kang, dimsum. Iya, belum kita bahas, Neng. Ini tahu. Itu. Aku baru menyadarinya. Kang. Pokoknya tolong siapin yang spesial aja ya. Kita pengen menjajalnya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Saya nunggu di jalan ya. Di dalam. Coba kan tanya. Ini subjektif ya. Iya. Kita tanya langsung, mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Iya. Kita tanya langsung. Coba. Permisi dulu. Permisi. Selamat malam. Pak, saya dari tim Oke Food, Pak. Boleh bertanya sedikit, Pak? Iya, banyak juga, Pak. Oh iya. Jadi sering ke sini? Lumayan sering. Oke. Kita akan mengeruk informasi, Neng, dari mereka. Ini mohon maaf lagi makannya, mohon diganggu ya. Mohon maaf diganggu. Kita belum pernah ketemu sebelumnya, kan? Ini bukan rekayasa, kan? Sering kesini, kan? Oke. Kenapa? Satu pertanyaan itu aja. Ya, karena ya nikmat, enak. Oh, yang paling favorit nih, menurut kalau menurut Bapak? Sih, malam ini karena makan yang kepiting, favoritnya kepiting. Oh iya, Bapak berubah. Makan yang mozzarella, enaknya mozzarella. Oh iya, Bapak pintar. Tapi kalau malam ini campur-campur nggak enak. Oh iya, campur-campur. Favorit Mbak yang mana, Mbak? Yang mozzarella. Oh, yang kekinian. Kekinian. Ini lagi ramai kan semua, kan? Semua serba mozzarella. Coba ya, Pak ya. Menikmati, kan? Yang pasti lembut ya, Pak ya. Karena kalau keras nggak mungkin dijual, Pak. Nggak bisa dimakan soalnya. Di mulut. Oi, itu, Pak. That's right. Bentar ya. Diangkat seru tuh, Kang. Nggak, iya, makanya tuh. Panjang. Majalaya dua deui, tarik. Oke. Rame ya. Kang, cepetan geser. Eh, awas kena jenggot. Panas, Kang. Oh, ya. Neng. Mau dorong gak, Kang? Mbak, siapa namanya? Dea. Mbak Dea. Mbak, ngapain di sini, Mbak? Abis nganterin makanan ya, gitu ya. Ini dia begini nih, Neng. Yang punya. Owner. Owner? Oh, masih muda ya? Masih muda banget. Umurnya? Wow! Belum ngomong. 21. Ini pemiliknya ini kok masih semuda ini ya, gitu ya? Berarti kan pemuda yang sukses ya? Amin. Tepuk tangan buat Mbak Dea. Ya, owner ini yang di Bali ini mungkin ada, gitu ya. Ternyata ini. Amin. Bagaimana memulai usaha ini? Oke, jadi sebenarnya coba-coba kan. Sebenarnya udah sebelum ini udah pernah bisnis kecil yang lain. Nah, sampai akhirnya keluarga saya suka dimsum. Dan tempat makan dimsum kebanyakan kan ya mahal, ya kan? Ya, terus biasanya di mall. Jadi kita coba mau bikin suasana itu yang kaki lima, dimsum kaki lima kan belum pernah ada kan. Dan kita mau usahakan untuk bikin dimsumnya itu yang ibaratnya affordable lah buat semua kalangan. Jadi murah, incarannya murah.
Oh ya, ini juga sausnya spesial nih. Kita punya dua saus spesial nih. Dua saus spesial. Yang pertama kita bikin saus original. Yang satu lagi itu saus spicy master. Ya Allah Neng, lupa Neng. Ya, ada ceker. Oh, ceker. Ceker. Rahasia kan, rasanya rahasia. Biar pada datang ke sini. Ada yang digoreng juga, ini pasti kriuk-kriuk dan pasti basicnya udah pasti enak. Itu renyah. Renyah. Ini adalah tong Neng. Ting. Ini adalah tong ting tong patong ting dong tang ding 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 ding. Dot. Dim sum Ben Hill. Oke, Bu. Ting ting ting. Hidup punya. Punya. Aca. Kamarnya ke sini. Ya udah, cukup buat hari ini ya. Iya. Tapi akan banyak lagi informasi-informasi tentang Geliat Kuliner Malam, Neng. Betul. Yang akan kita sampaikan melalui. Oke, Food. Pekerjaan yang sangat kita cintai. Iya, yeah, I love my job. I love my job. Yeah. Oke, Food, setiap hari Senin sampai Jumat. Jam 3 sore hanya di Net TV. Televisi Masa Kini. Iya. Yeah. Dan kalau yang belum nonton bisa lihat di YouTube ya. YouTube. Kalau gitu kita pamit ya, Neng ya. Iya, yeah, hidup tamangunya. Bagikan pohon tidak berbuah, kita kepalkan tangan semuanya. Kita bilang hidup munyah ke arah kamera. 1, 2, 3. Hidup munyah!